warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk mencerdaskan pendidikan anak bangsa, SMA Negeri 1 Bantur memiliki misi menjadikan generasi unggul yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian bangsa, menguasai iptek, berwawasan global, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, SMA Negeri 1 Bantur memiliki misi 1. Melaksanakan secara optimal kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melaksanakan secara optimal kegiatan yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang ketiga, melaksanakan secara optimal kegiatan yang dapat membentuk kepribadian bangsa. Selain itu, SMA Negeri 1 Bantur memiliki misi 4. Melaksanakan secara optimal kegiatan pembelajaran efektif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan produktif untuk pembelajaran tuntas. Yang kelima, melaksanakan secara optimal kegiatan bagi tumbuh kembangnya potensi dan wawasan peserta didik terhadap dunia global sesuai minat dan bakatnya. Yang keenam, memberdayakan secara optimal semua potensi sekolah untuk tercapainya generasi unggul dan berdaya saing. SMA Negeri 1 Bantur terletak di wilayah Kabupaten Malang, yaitu 60 km selatan Kota Malang, di Jalan Raya Rejosari, Desa Rejosari, Kecamatan Bantur. Sekolah yang mempunyai luas lahan 13.728 meter persegi merupakan sekolah yang secara geostrategi terletak di kecamatan paling selatan wilayah Kabupaten Malang. SMA Negeri 1 Bantur menggunakan kurikulum 13 yang mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. SMA Negeri 1 Bantur berakreditasi A dan mempunyai 4 pilar belajar, yaitu belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk kehidupan bersama dan berguna bagi orang lain, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. SMA Negeri 1
Bantur Kabupaten Malang dalam mengembangkan pendidikan, mewujudkan terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar dan bimbingan belajar yang efektif, efisien, kreatif, dan produktif. Mewujudkan terlaksananya program penjurusan peserta didik yang sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Dan terlaksananya sistem pengajaran secara konseptual, praktikal dengan pendekatan kontekstual atau kontekstual approach. Mewujudkan semangat dorongan terlaksananya program academic skill sebagai bagian dari program life skill dalam proses belajar mengajar pada setiap mata pelajaran. Mewujudkan terselenggaranya program kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pengembangan diri. Mewujudkan terciptanya media atau event tempat peserta didik berapresiasi dan berkompetensi dalam iptek, keterampilan, dan seni. Mewujudkan terlaksananya pembinaan kesiswaan, arah pengkaderan calon pemimpin. Fasilitas di SMA Negeri 1 Batur antara lain perpustakaan, membantu murid dan guru dalam menyelesaikan tugas pembelajaran di sekolah, mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca, serta mendayagunakan budaya tulisan dalam sektor kehidupan. Koperasi siswa atau usaha makmur memberi bekal kepada siswa sekolah secara langsung dengan praktik berkoperasi dalam rangka pemenuhan berbagai barang kebutuhan sekolah. Tata usaha serta loket bayar membantu urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan kesiswaan, keuangan, dan hubungan masyarakat. Ruang guru, tempat para guru, staf beristirahat, meeting, dan mengerjakan tugas. Ruang tatib, ruang untuk membina siswa yang mempunyai pelanggaran tentang seperangkat peraturan atau ketentuan secara organisasi. Hal tersebut mengikat setiap komponen sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, maupun perangkat sekolah lain. Musola memudahkan para pendidik dan peserta didik untuk tetap biasa melaksanakan kegiatan keagamaan dengan jarak yang dekat dan lingkungan yang nyaman. Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Bantur meliputi pramuka merupakan ekstra wajib kelas 10 dan 11 yang bertujuan mencetak putra-putri yang memiliki akhlakul karimah, disiplin, mandiri, cekatan, sikap, bertanggung jawab, berjiwa pemimpin, dan ikut membangun masyarakat. Bola basket, volleyball, bulu tangkis, futsal, mengembangkan keterampilan untuk melakukan aktivitas jasmani melalui pengalaman fair play dan sportivitas. PMR, wadah pembinaan anggota remaja PMI agar mengetahui, memahami, dan berperilaku sesuai prinsip dasar gerakan Palang Merah. Seni musik, selain dapat mengembangkan kreativitas, seni musik juga ditujukan untuk membantu perkembangan individu, membangun rasa keindahan, mengungkapkan ekspresi, memberikan tantangan kepada siswa SMA Negeri 1 Batur. Kajian Anissa, baca Quran yang dikhususkan untuk siswa putri, bertujuan untuk mempunyai pengetahuan tentang agama Islam semakin tambah. Dengan membaca wahyu-wahyu Allah, mempunyai perilaku semakin baik, karena terhindar dari perbuatan buruk dan hidup lebih berkah. Terbang Jidora atau Al-Banjari,
mengajarkan siswa berlatih musik bernuansa Islami, belajar berdakwah melalui syair lagu religi, bersolawat, dan mencetak putra-putri yang memiliki akhlakul karimah. Seni tari mengajarkan siswa dapat mengetahui tarian di setiap daerah yang merupakan budaya asli Indonesia, meningkatkan daya kreatif dan memupuk rasa nasionalisme dan bangga bagi diri sendiri. Teknik komputer jaringan. Siswa mempunyai pengetahuan tentang ilmu teknik komputer dan jaringan. Terkandung unsur algoritma, pemrograman komputer, perakitan komputer dan jaringan komputer, pengoperasian perangkat lunak atau software dan internet. SMA Negeri 1 Bantur, lembaga pendidikan formal yang berbasis keunggulan lokal yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan. Tegakkanlah keadilan, tolak
Bantu wadah pembangunan bangsa. Dia cerdas dan terampil, sehat, kuat dan takwa, berdasarkan tujuan. Raihlah cita-cita, tingkatkan perjuangan. Belajar dengan tekun, mengisi masa depan, berasaskan Pancasila. Tegakkanlah keadilan,